Mantan Nalar Banten, Kolonel Laut Kulkardiansyah, menutup kegiatan ta'aruf santri di Pondok Pesantren Ibad Ar-Rahman Islamic Boarding School, Cimanuk, Pandeglang, Minggu 21 Juli 2019. Kegiatan dilaksanakan selama 7 hari, dimulai dari tanggal 15 Juli hingga 27 Juli tahun 2019, dengan keseluruhan jumlah santri putra 204 dan santri putri 128 orang. Kegiatan matsama yang melibatkan Nalar Banten diberikan berbagai macam pelatihan, terutama pembentukan karakter dan disiplin bagi santri dan santriwati yang nantinya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari selama berada di pondok.